Kita gak adil takdir dulu. Kita akan jelas persoalan. Teman-teman, saya harap itu nanti kita bisa sharing untuk memberikan masukan terhadap kasus yang kita share hari ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya alami di Kabupaten Bone itu membuat teman-teman di Kabupaten Bone di Malaga merasa geram dengan adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum satu kejadian yang jadi tambah menarik ini karena yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah kriminal satu kejadian yang ada yang hadir pada waktu itu. Jadi pimpinan tertinggi satu dunia yang hadir pada waktu itu sudah yang dilakukan penganiayaan dan lain-lain yang perlu menurut saya. Lapangan Merdeka. Kemudian setelah singkat cerita, saya sementara menonton breakdance itu sambil duduk bersama anak saya yang masih berusia 4 tahun. Kemudian tiba-tiba datang oknum segerombolan Satpol PP memberhentikan tontonan itu, memberhentikan breakdance.